saya bawa timun nih buat tenah ya. Nah, kebetulan ada si Ma di sini. Sekalian. En timun, alhamdulillah Ma. Nuh, salit ewang gitu tanya. Urang teh silih asaan gitu tah. Sareng nadis sejak silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Saya habis melaksanakan barusan panen yang kedua ya. Dan alhamdulillah untuk panen yang kedua ini saya akan membagikan untuk kelebihnya ya. Dan alhamdulillah kemarin juga, namun untuk kemarin panen pertama nggak sempat saya video. Nah kalau untuk sekarang mah insya Allah saya akan bikin video. Dan untuk di hari ini ataupun di video ini kawan-kawan, kita akan membagikan timun ataupun bonteng ya kepada Mak Tati, Mak Caci, Bah Dodo dan Bah Oleh sama Bah Awas juga ya. Sekarang juga itu lagi diwadahin ya, karena mendadak lah gitu kawan-kawan ya. Kita akan lihat ke kamera belakang. Oke. Nah kalau kamera depan sih agak kasep gitu ta. Bisa saja ya. Nah kawan-kawan tuh ya, ini ada biasa buat bersodako ya, buat zakat kita apa namanya mengebun, kita bagikan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkannya. Dan alhamdulillah untuk warga kampung di sini hampir semua ya. Ayo sok. Dan ini saya akan menuju ke rumahnya Bah Awas ya, yang ada di atas sana tuh kawan-kawan ya. Dan mudah-mudahan Bah Awasnya ada. Dan ini juga saya teh tadi ngantongin dua kantong dulu ya kawan-kawan, karena itu teh rencana buat Mak Tati ya ataupun Mak Caci, tapi saya bawa dulu ya tuh ya. Coba kita akan masuk, ada enggak ya? Wah. Oh, ternyata ada. Wah, ternyata ada. Wah, kawan-kawan, sekarang ada sedikit berbeda ya. Untuk di rumahnya Bah Awas. Tuh. Udah ada pagarnya sekeliling ya kawan-kawan, jadi tambah aman. Nah ini teh saya lihat juga, ini teh dari Kang Haji Cepi ya, yang dulu bikin sama Kang Haji nya. Wah mantap. Assalamualaikum. Alhamdulillah itu hari iya mah awak minal aidin wal faidin. Ari si Abah mana? Kakebon ngalaterong. Oh, ngalaterong muhun. Pantesan ku abdi di antosan. Ya, di antosan di tongoh teh teu aya cikeng teh. Nya nya. Ngalaterong si Abah. Oh, muhun. Ya jung atuh. Ari ieu sareng saha wae atuh di lebet teh? Mah tadi atuh. Aya mah saha? Aya Mak Tati. Oh, ayah di dia ini kan. Wah, mak, abdi teh bade ka bumi. Abdi teh. Nak laidin mak. Ayo, ah, nu kasep. Nu kasep, nu kasep mana tidak yuk. Kasep diemplon teh. Daramang atau daramang? Syukur-syukurnya. Oh, onge, oh nginep di sini. Oh. Memang habis dari mana tuh mate? Kok bisa kehujanan? Main. Oh, iya main ke sini. Kepegat hujan katanya. Kepegat hujan. Jadi ikut tidur di sini. Memang ada ketalian saudara atau gimana? Oh, jadi ya pertarian iya. Oke. Jadi sesama tetangga kita itu mesti rukun. Nah, ini ke sini teh saya bawa timun nih buat tenah ya. Nah, kebetulan ada si Ma di sini. Sekalian tadinya itu buat Mak Caci dulu, namun mendingan ke si Main dulu. Nah, iya. Itu timun ya. Alhamdulillah eta teh mah abdi teh ti Kang Ayi, teteh ti Kang Ayi nya. Kitu tah. Muhun. Nya eta mah umpami ka emam panginten. Alhamdulillah pamit ti ka emam mah aku kudu di emam. Coba hoyong ningal bonteng nasara eta. Tuh kawan-kawan ya, kalau untuk timunnya itu
Memang baragus ya tuh. Makasih Om. Sama-sama. Coba anu macaci. Tadi mata. Saya mah suka begitu. Emang tadinya ini teh buat macaci, namun ya apa salahnya kita ke matati dulu tuh ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya kawan-kawan tuh karena ini teh berkat para donatur juga ya, yang mengarahkan ketika kita panen jangan lupa sama tetangga ataupun sama saudara. Nah alhamdulillah sekarang juga ini sudah diterima sama Teh Nah ya, sama Ma Tati. Memang saya mah suka seperti itu ya. Ya memang tadinya pas saya ngantongin enggak tahu ada emak di sini. Ya tadinya itu tuh buat macaci dulu saya kantongin. Ya berhubung ada emak jadi saya enggak usah ke rumahnya emak ya. Paling nanti ke rumahnya Bah Oleh sama Bah Dodo. Nah, mudah-mudahan mereka pada ada ya di rumah. Emang enggak pada mudik? Enggak. Kemarin ya. Mbak mudik ke rumah. Iya. Oh, iya ya. Ke Cikalong ya? Pas saya pulang dari sini itu kan ada di jalan ya, juga ya. Ya. Oke, kawan-kawan ya, Masya Allah tabarakallah pas saya ke sini itu kebetulan ada Ma Tati ya. Ya Ma Tati enggak salah mah. Kebetulan ada Ma Tati ya, jadi saya enggak usah pergi jauh-jauh ke sana, paling insya Allah saya juga akan mengantarkan timun ke Bah Dodo sama Bah Oleh. Nah, gitu. Kita akan lihat sekeliling lah biasa Abdi mah, karena pas saya kesini itu ada yang berubah Tena ini tentang pagar ya. Nah ya kawan-kawan tuh, saya mah baru lihat, saya mah hanya lewat-lewat saja kalau kesini, nggak pernah mampir lagi sewaktu pas sebelum lebaran apa sesudah lebaran puas sebelum puasa ya. Pas saya kesini itu belum ada pagar ya, namun kalau untuk sekarang mah tuh weh, jadi nambah aman juga, takutnya ada hewan buas. Berhubung di sini teh kawan-kawan tuh di pinggir kebun, takutnya itu ada hewan buas seperti ular ataupun babi hutan. Nah kalau di gini makan aman ya kawan-kawan. Nah ini teh bisa menjadi inspirasi buat saya juga ini teh. Insya Allah lah nanti mah rumah Kang Ayi kita bikin begini Kang Aji ya. Biar tambah aman, biar tambah bagus juga kelihatannya. Dan untuk rumah tenah juga weh. Tuh sangat gagah sekali, sangat mantap ya, sangat sangat apa namanya cantik, wah cantik seperti orangnya. Wah Tena jadi semeringah dibilang cantik sama saya. Oke, Mak Teteh Abdi bade dilajengkeun deui nya, bade teras deui ka Ma Tati nya, insya Allah bade diteraskeun ka Bah Dodo nya. Aduh punten pisan nya. Kama-kama punten pisan deuh. Eh, make salim jeung Kang Aji. Ah, bae ah. Mangga kasadayana. Aduh, assalamualaikum. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan ya untuk perjalanan mengasihkan apa namanya timun ya. Masya Allah tabarakallah, dan sangat seru sekali lah. Kita akan lanjutkan, kita akan bawa dulu tuh di karung ya, sama apa namanya naikin kendaraan ya kawan-kawan kita. Let's go room, etakan room talian deh, terus saya urang kantongan kayak di itu di lebaknya, urang langsung bikin ke Bah Dodo Bah Oleh ya. Oke kawan-kawan, kita akan naikkan ke motor, let's go. Nah alhamdulillah kawan-kawan ya, kita pacang-pacang dulu di sini, dan alhamdulillah Bah Unang juga kebagian tuh. Akhirnya kakak dikasih. Ya iyalah, berarti Bah Unang mah dua periode ini teh. Nah. Tapi nggak apa-apa ya Bah Unang ya. Alhamdulillah. Tuh ya. Terima kasih ke Amin, amin, sama-sama. Walaupun gak ikut capek, tapi enak menikmatinya. Oh, ya. Itu teh berkah ya. Mudah-mudahan tambah barokah. Amin. Masya Allah tuh ya. Nah itu teh buat barusan kan tadi ada Ma Tati di atas, jadi sudah tinggal Bah Dodo sama Bah Oleh. Nah kalau Bah Unang juga udah. Ma Caci ya. Ma Caci. Tinggal bawa kamu orang ke Ma Caci kan untuk kudu di kantongan, atau kudu di karungan. Enggak, ada orang yang berkelajian. Entah we langsung jingjing we kan itu. Oh.
dengan sama dijingjing. Heeh, tak gitu. Tak itu jadi juga balawa gitu. Bu Unang, mohon pisan. Heeh, abdi bade ngiringaheureun. Oh, siap. Heeh, bade ngiringaheureun si kuda hitam. Ya. Kang Haji antosana di dia bade ngiring. Kembali jadi jadi pengawal. Nges silaturahmi can kali itu ka Macaci. Oh, nya sok tenan tuh. Ai acan lebaran mah gitu tah. Oh, ieu teh panasnya ieu teh. Heeh. Saya juga ini kepanasan, takutnya kamera teh agak sedikit merusak gitu dah. Ya kawan-kawan, kita akan ke rumahnya Mak Caci ya. Dan alhamdulillah tuh bonteng ataupun timun bisa kita bagikan juga ya untuk warga-warga yang lainnya, berhubung ini Mak Caci kita dulukan ya kawan-kawan. Karena untuk yang lainnya yang area sini ya kemungkinan nantilah untuk panen yang berikutnya ya. Ini teh sodako. Mudah-mudahan tambah berkah juga untuk tanamannya ya. Nah, mudah-mudahan si emaknya ada. Ayah teman Cacih nak mengaji. Assalamualaikum. Ah, ada ternyata kawan-kawan ya. Aduh, badai lebaran abdi teka dia teh badai nguah kupat. Tapi hari kupatnya teh aya adinya. Kan bias. Manyun kana punten minal aidin wal faidin, Ma. Damang, Ma. Heeh. Ya enggak apa-apa tuh, malah tong ngarepot-repot. Abdi mah maka dia teh ya sejak masihkeun ieu abdi teh. Tos panen abdi teh, tos panen non teh. Ah, tos banten timun, panen timun. Alhamdulillah mak, lo salit ewang gitu tanya. Urang teh silih asaan gitu tah. Sareng nadi sejak silaturahmi, sareng nadi sejak iya abdi tepan lebaran mana nantinya. Jadi minal aidin wal faidin manya. Mohon maaf lahir dan batin gitu, pilih abdi gaduh kesalahan. Boh dina ucapan abdi ataupun tingkah laku abdi nu bener-bener teu sopan ka mak. Ya. Mudah-mudahan mak tiasa ngahapunten ya, gitu teh. Nya aduh. Nah, mak ayeuna mah kusabab bonteng tos dipastikeun abdi bade dilajengkeun uih deui da ku kumargi bade dilajengkeun. Tos ngalah suluh. Atuh libur heula mah ngalah suluh teh pan lebaran keneh meureun ayeuna teh. Ate kada suluh. Oh, mohon-mohon da panginten naon namina teh kebutuhannya mah nya. Nya atuh mah mangalajengkeun istirahat heula mah nya. Abdi bade diteraskeun. Nyunkeun pun hapunten mah. Mangga mah nya di kantun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, saya mah mau lewat sini sambil memandangi pemandangan kawan-kawan ya. Tuh. Mangarum bade jalan di nyama abdi mah bade jalan dia ka ini kawan-kawan ya tuh dari rumah Mak Caci teh tuh waduh sangat terlihat jelas ya untuk bendungan waduk Cirata ya. Kita akan lewat sini ya kawan-kawan. Masyaallah tabarakallah tuh. Ini kandang kambing ya. Aduh aya si Umi ya. Ha, Umi Damang minal aidin Umi. Can lebaran Umi abdi teh. Nyuwunkeun diapunten ya, bisa bono sabudaya ning kalepatan abdi. Amin. Langsung da sami-sami komo. Mohon-mohon. Nya. Sabias. Nya sami. Nya bieu teh aya bonteng saalit. Nah, biasa Kang Eka Mak Caci gitu, mudah-mudahan gitu Kang bontengna teh tiasa Kang lalab gitu. Rawas. Datas kahasian ninganan. Mohon alhamdulillah. Kamari teh ning kenging sabaraha ninganan 80 kilo ninganan nya. Ya alhamdulillah. Nya mudah-mudahan gitu kapayuna mah lebih gitu nya. Ma abdi bade lajengkeun teh nya. Iya, mangga. Mangga, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah rabbil alamin ya kawan-kawan. Sekarang kita akan lanjutkan untuk pengantaran timun ke Bah Dodo ya. Tapi ini teh agak sedikit jauh, jadi saya akan singkat dulu videonya. Apalagi sangat terik matahari, panas banget ya. Jadi saya akan singkat dulu videonya ya. Pokoknya kita akan ketemu di pas dekat rumahnya Bah Dodo ya. Dan insya Allah kemarin-kemarin saya juga sudah silaturahmi ke rumahnya Bah Dodo. Namun untuk videonya saya teh lupa nge-share gitu. Karena terhambat waktu terkitalah kawan-kawan ya. Aduh, Bah, cap panas kieu, Bah, Sekarang mah kita ke Bah Dodo. Bah Dodo sama Bah Oleh. Kalau
apa namanya? Matati. Kalau matati kan sudah ya. Tadi di tenah ya. Ya. Nah, sebelum kita ke rumahnya Bah Dodo ataupun Bah Oleh, berhubung panas, kita nge-es dulu di rumahnya. Es mau kopi? Kalau kopi saya nggak suka. Ya, suka juga kopi yang ada ibunya. Ya kawan-kawan, kita break ngopi dulu ya sebelum melanjutkan ke rumahnya Bah Dodo. Apalagi ke kawan-kawan tuh ya, Rum. Panas kan, Rum. Lihat kawan-kawan, panasnya benar-benar sangat. Waduh. Tuh. Sangat. Kang Haji juga sampai haeho. Aduh, makanya kita akan break dulu. Kita akan kongres dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk ke rumahnya Bah Dodo, Bah Oleh. Oke kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Untuk pembagian ini kawan-kawan, pembagian timun. Tadi teh baru ke tenah ya. Matati sama Macaci. Tadi juga saya teh ke rumahnya Mbak Awas ya, ke rumahnya tenah. Namun Mbak Awas tadi nggak ada Pak ya. Katanya lagi panen apa tadi, terong, kuli panen terong dipunya siapa ya Pak? Iya, Mbak Pian. Nah kebetulan pas saya lagi nges, pas saya lagi nges, apa namanya, datang itu si Abah, kalian aja ngopi bareng di sini. Nah kawan-kawan, kemungkinan untuk ke rumahnya tinggal ke Bah Dodo sama Bah Oleh untuk pembagian timun, kemungkinan saya titipkan lah ke Kang Aji, berhubung Kang Aji katanya mau sekalian ke sana. Dan mudah-mudahan nantinya ada ya. Nah saya percayakan sama Kang Aji, karena apa kawan-kawan? Karena apa kawan-kawan, saya titipkan ke Kang Aji, berhubung sekarang teh udah mulai mau sore ya, jadi ini juga kondisi panas, jadi saya juga lupa bawa payung untuk kasih teduh supaya kamera saya bagus, itu saya lupa bawa payung, jadi saya titipkan aja. Lagi pula saya teh sekarang teh mau mencari ayam kawan-kawan ya, mau mencari ayam buat acara nanti di saungnya, di saungnya itu Maritis ya. Dan pada yang ngasih katanya, kata Bunda Maria itu mesti 5 ekor. Nah saya mesti mencari dulu ayamnya sekarang teh kawan-kawan ya, lalu saya pasak, sudah pasak kita akan mengadakan syukuran di saung Tumaritis dan sekaligus bikin syukuran kebon timun, mudah-mudahan tambah berkah ya. Amin. Nah oke kawan-kawan, mungkin untuk video kali ini kita akhiri dulu ya, dari channelnya Saiful Bahri BBJ dan dari kampung Citumbul, kalau ini mah ya kampung baru, oh ini mah kampung baru, Desa Negrasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur lebih tepatnya. Ini teh di warungnya Bah Unang lagi nges ya kawan-kawan, sama Kang Haji sama Bah Aos ya. Kita akhiri dulu. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nges di, ya. Sambil istirahat.